Oke, apakah kita akan profit? Ternyata tidak, guys. Ya. Padahal perintahnya ini naik loh. Tapi nggak naik-naik. Wih, cuk, lompat guys ya. 50 perdagangan. Oke, ternyata yang profit setengahnya. Terus candlenya lompat. Lompat gini. Wah, ya ini di marketnya nggak bagus ini. Kita pindah aja ya, guys. Oke, kita pindah, kita open posisi bawah, satu aja kita coba ya. Karena ini kita baru masuk ya. Jangan diikuti barbarnya, tapi ikuti open posisinya kalau bagus ya, seperti itu. Saya mengedukasi buat teman-teman semuanya biar tidak salah prediksi. Ini saya prediksi yang ini, guys ya. Tadi yang market satunya lagi bermasalah mungkin ya. Candlenya kan lompat juga. Kalian juga harus paham itu ya, guys ya. Saya dipencet open posisi kok ya salah, gak apa-apa, satu aja ya. Apa-apa. Oke, guys, kita coba ya. Apa ya ini permintaan turun, guys. Coba kita ambil turun ya. Permintaan mendominasi untuk sell. Coba kita sell, guys. Ya, guys, bentar ya. Ya, sebentar, guys. Sabar ya. Gak apa-apa, kita ambil terus ya. Panen raya kita ini, guys ya. Ya, jadi jangan ikuti barbarnya, tapi ikuti cara open posisinya biar biar paham gitu ya. Jadi jangan langsung barbar gitu ya. Satu klik satu aja gitu, jangan banyak-banyak. Nanti kalau loss kalian bingung, kasihan kan? Kalau loss 4, 3, 2, 1, profit semua, ya kan, ya kan. Oke, oke, udah profit ini di sini ya. Saat tadi kita dihajar di market satunya. Sekarang udah profit 400 ribu, lumayan lah. Target harian udah tercapai ya. Oke, tentu aja bisa aku sampaikan. Ada pertanyaan.